Nasi kriuk. Menteganya keras banget. Jadi bonggolnya ini dibuang deh. Cuy, ini Kak Samurai sedang berada di sebuah resto namanya Pavilion di Jalan Dinoyo. Ini resto dengan bangunan jadul dan interior jadul, cuy, di Jalan Dinoyo. Sambil leyeh-leyeh, ini namanya bir pletok pakai es. Pakai es, bir pletok pakai es. Nanti di Google aja, bir pletok itu apa. Pesenannya Kak Samurai mulai berdatangan, cuy. Mulai dari jagung, semacam jagung bakar, tapi di bumbu khusus ala Pavilion. Ini satu jagung apa dua jagung ini ya? Entahlah, diserut gitu. Kemudian kasih bumbu. Harga 20.000. Ini tahu crispy. Harganya sekitar 25 atau 24.000 atau 20.000 gitu, cuy. Tahu crispy itu semacam bakso tahu digoreng garing pakai tepung-tepung tipis gitu. Bumbunya adalah sambal pecel dikasih kecap. Ini bumbu untuk apa? Untuk itu tadi loh, tahu. Kemudian Barret pesen lele goreng. Satu porsi isi dua, bentuknya seperti itu, cuy. Kelihatannya, cuy, ya, unik. Diiris-iris banyak sehingga garing, segaring-garingnya sampai ke dalam, cuy. Bumbunya mestinya kalau dimasak seperti ini ya, meresap. Pasangannya adalah sambal untuk makan lele nih, cuy. Sambal untuk makan lele. Kalau yang ini, cuy, namanya bir pletok, bir pletok. Apa ya, bir pletok itu kayak serai gitu ya. Serai. Rasanya anget-anget gitu, tapi dikasih gula ya. Bir pletok. Habis bir pletok, ini tahu apa namanya? Kriuk ya. Tahu kriuk, cuy. Tahu kriuk itu semacam bakso tahu isi daging. Ini cocolannya, cuy. Cocolannya. Kecap. Tapi enak ya. Kecap petis, makanya enak. Pedes sama sambel. Pletok hangat, dia bisa pakai es juga loh. Dia bisa pakai es juga. Manis. Sambil nunggu mie gorengnya datang, cuy, pembatasan jarak sehubungan dengan protokol kesehatan ditulis pakai huruf-huruf zaman dulu, cuy. Ini mie gorengnya udah datang. Kelihatan, cuy. Ada acar, timun, sama irisan tomat, satu-satu irisannya. Ini mie gorengnya. Tampilannya sederhana banget ya, cuy, ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, kelihatan sederhana tapi aromanya fungaise, cuy. Yang pertama dieksekusi, nyobain mie-nya lah, pasti ya, cuy. Nyobain mie-nya. Mie gorengnya, cuy.
goreng. Pakai ebi ya? Hah? Pakai ebi ya? Mie gorengnya? Hah? Terasi mie goreng Jawa juga. Kayak mie goreng lontong itu ya? Kayak mie goreng lontong itu ya? Oh. Ada telur, ada suiran ayam, ada terasi. Masuk dong. Puasa. Ini namanya bir pletok pakai es. Pakai es. Bir pletok pakai es. Nanti di Google aja bir pletok itu apa. Jadi dia bisa disajikan panas dan bisa disajikan dingin, cuy. Di sini tadi Kak Samurai pesan mie goreng tek-tek, terus lele goreng, terus tahu crispy. Tahu crispy itu tahu bakso digoreng garing sama jagung bakar. Apa jagung bakar? Jagung pavilion namanya. Jagung pavilion. Jagung. Jadi jagung khas pavilion dengan bumbu pavilion itu. Kalau Kak Samurai minumnya ini bir pletok. Dingin sama bir pletok panas. Kalau dingin dikasih es batu aja. Hai cuy. Jagung cuy. Pakai apa ini ya? Jagungnya pakai kriuk. Nih. Mentega, agak manis. Jagung, semacam jagung bakar, pakai bumbu mentega, agak-agak manis, dikasih kriuk, kasih kriuk. Menteganya keras banget, menteganya keras banget. Jadi bonggolnya ini dibuang tuh. Menteganya manis. Menteganya manis sih, Fungasa. Fungasa. Atau pakai di 4, jadi memang jagungnya dibagi 4 gitu cuy. Fungesek. Ah, rasanya fungesek seger. Jadi serai ya. Serai merah-merahnya pakai apa ya? Oh iya. Merah-merahnya itu kayu secang cuy. Jadi serai sama kayu secang. Kalau dingin, dia pedesnya itu gak terlalu terasa. Kalau panas, pedesnya kerasa banget cuy. Fungesek lah langsung lah. Oke cuy. Kak Samurai melaporkan dari restoran Pavilion Surabaya Jalan Dinoyo. Oh ya cuy. Jadi di sini itu kalau motret pakai kamera DSLR, kamera itu harus pesan menu utama. Tapi kalau pakai kamera HP bebas. Itu aja sih. Interiornya cuman agak males ya keliling-keliling gitu, sudah ilfil dari awal. Agak males keliling-keliling, ya udah menunya aja yang Kak Samurai makan aja lah. Tapi secara rasa 9 ya. Secara rasa 9. Setuju. Secara rasa 9. Secara rasa lelenya 9 juga. Yang makan lele soalnya baret. Lelenya 9. Kalau jagung, tahu, terus bir pletok sama mie goreng itu 9. Fu enggak selam langsung.
tadi awalnya ya, mie goreng itu pesannya terakhir kan, awalnya sudah underestimate pasti rasanya gitu, ternyata cuy mie gorengnya Fung Haise lam lam sum banget, Jos Markomos internasional deh. Oke, makan enak bersama samurai, samurai makan-makan, dadah.